Baik, teman-teman sekalian, kita turunkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca salat, apa yang beliau kerjakan, lalu kita jawab terkait dengan apa yang teman kita tanyakan. Pertama, seperti tadi kita uraikan dalam menjawab pertanyaan kawan kita yang pertama, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat adalah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an di surah ke-4 An-Nisa ayat 103, kan? Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika kalian telah menyelesaikan sholat, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Bagaimana cara mengamalkan zikir ini? Karena kalimat di Qur'annya masih umum, zikir aja. Kalau tidak dijelaskan bagaimana caranya, kita akan kebingungan. Apa Anda kemudian duduk, zikir, kan tidak. Harus ada amalan yang jelas yang bisa kita kerjakan. Maka diberikan bentangan pilihan oleh Al-Qur'an. Semua amalan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, itu disebut dengan zikir. Saya ulang. Semua amalan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, tersambung dengan Allah, disebut dengan apa? Zikir. Misal, membaca Al-Quran, itu bagian dari zikir. Karena Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15, Al-Hijr ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang zikir itu. Ya, jelas di sini? Tayyib. Menghafal Al-Quran itu bagian dari zikir. Maka disebutkan 4 kali di Quran surah 54, Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri, fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran digunakan sebagai zikir. Diingat, dihafalkan. Jadi menghafal Quran disebut dengan zikir. Jadi kalau Anda sedang menghafal Quran, itu pun Anda sedang berzikir di situ. Jelas di sini? Salat itu disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20, Thaha ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Jadi ketika Anda sedang salat, itu adalah bagian dari zikir. Berdoa, termasuk istighfar, bagian dari zikir. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152, posisi paling kanan sebelah bawah. Saya belum tuliskan tadi. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Maka Anda zikir kepada saya, ingat saya ingat Anda, dan doa sebagai bagian ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan. Nah, sekarang kalau kita simpulkan, ya, Anda simpulkan misalnya, kalimat-kalimat di zikir di Quran bentangannya banyak. Ada baca Al-Quran, kalimat thayyibah, ada istighfar, ada doa, ada salat, ada menghafal Quran, termasuk saat Anda ikut ta'lim, Anda sedang zikir. Karena saat Anda mengikuti ta'lim, Anda ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf ya, ta'lim yang baik itu bukan hanya mengajarkan materi yang Anda ketahui, bukan itu yang diinginkan. Ta'lim yang baik itu diisyaratkan oleh Quran adalah ta'lim yang bisa mengangkat iman Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah 58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Makanya ketika disebutkan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kata iman. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika diinformasikan pada Anda, dikatakan luaskan majlis. Majlis itu asalnya dari kata jalasa, berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Kalau Anda duduk di bawah, saya katakan faddal ijlis, silahkan duduk. Itu bukan cuma duduk, tapi maksudnya pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Kalimat majalis di sini disandingkan dengan menuntut ilmu, diawali dengan kata iman. Kata para ulama seakan-akan melukiskan kesan bahwa tempat menuntut ilmu yang baik itu bukan sekedar Anda datang, tapi tempat yang menjadikan Anda terangkat keimanan Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menuntut ilmu, belajar dengan siapapun, iman Anda tidak meningkat, pengetahuan agama Anda tidak bertambah, ada yang salah di majlis itu. Makanya di ujung ayat yang dikatakan, yarfa'illahu alladhina amalu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang belajar seperti ini, imannya akan diangkat oleh Allah, plus pengetahuannya akan bertambah. Silakan antum cek. Kalau antum masuk ke majlis ilmu yang seperti ini, pengetahuan Anda pasti nambah. Salat Anda bukan cuma sekedar bertakbir, tapi paham kenapa saya mesti bertakbir. Bagaimana cara saya bertakbir? Apa bacaan yang saya bacakan? Kemudian Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Sebelumnya cuma salat fardu, sekarang pengennya di masjid. Sebelumnya fokusnya yang berjamaah fardu saja, sekarang kehilangan sunnah sudah enggak nyaman. Dulu ketinggalan fardu Anda biasa-biasa saja, sekarang ketinggalan salat sunnah sudah enggak enak Anda. Itu ta'lim yang bagus. Itu yang disebut dengan zikir. Disebutkan di Quran surah ke-9 misalnya 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu sebanding amalannya dengan orang jihad itu.
Nah, jadi dari semua amalan-amalan ini pasca sholat, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Apakah berdoa? Ataukah langsung istighfar? Atau kemudian beliau misalnya baca Al-Quran? Atau beliau menghafal Quran? Atau beliau mengajarkan dari materi keilmuan yang disebut dengan ta'lim itu? Bagaimana urutannya? Ditafsir di hadis-hadis ini. Pertama, lihat kalimatnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Begitu beliau selesai menunaikan salat, salam ke kanan dan ke kiri, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar. 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Dan menyambungkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tawarak tayadhal jalali wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah lahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 597. Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi, ya. Ayat kursi Al-Baqarah 255, posisi paling kiri di pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bahkan langsung disebutkan dan kami tuliskan. Ya, ada di Ibnu Majah nomor hadis 925. Yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Dawud nomor hadis 1523, yang Ibnu Majah nomor hadis 925 itu doa Nabi yang dilakukan setelah selesai zikir yang tadi itu. Kalimatnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya sangat berharap ya Allah, semoga Engkau berikan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik ya Allah, yang berkah. Dan mohon jadikan amal-amal hamba yang telah hamba kerjakan diterima oleh-Mu ya Rabbal Alamin.